Sahabat, Sungai Citarum mengalir ke arah utara melalui Sekungan Bandung dan bermuara di Laut Jawa. Sungai ini dikenal hampir membelah Jawa Barat dengan mata air yang bersumber dari Gunung Wayang, sebelah selatan kota Bandung. Pada abad kelima, berawal hanya dari sebuah dusun kecil yang dibangun di tepi Sungai Citarum oleh Jaya Sing Ngawarman. Lambat laun di daerah ini berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu tertua di Jawa Barat. Dari dahulu hingga sekarang, Citarum memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama masyarakat di Jawa Barat. Lanjut sahabat, Raja Singamarwan kemudian membangun dusun kecil itu di tepi Sungai Citarum. Lantas lambat laun dusun kecil itu berkembang menjadi sebuah kerajaan Tarumanegara. Sahabat, Citarum disebut dalam naskah Bujangga Manik, suatu kisah perjalanan yang kaya dengan nama-nama geografi di Pulau Jawa dari abad ke-15 itu. Kata Citarum berasal dari dua kata, yaitu Ci dan Tarum. Ci atau dalam bahasa Sunda Cai artinya air, sedangkan Tarum merupakan sejenis tanaman yang menghasilkan warna ungu atau nila. Sahabat, perlu Anda ketahui bahwa istilah Tarum menurut modul foto dan cerita dari hulu Sungai Citarum adalah sejenis tanaman yang menghasilkan warna ungu atau nila. Tingginya nilai ekonomi tanaman Tarum di sepanjang sungai membuat banyak warga menjadikannya sebagai ladang perdagangan ekspor dari Tarumanegara. Hal ini disebabkan karena Tarum atau nila adalah bahan pewarna biru yang sering digunakan untuk mewarnai jubah kebesaran para bangsawan. Salah satunya Kaisar Tiongkok. Tidak hanya untuk warna biru, tanaman itu juga dapat digunakan untuk menghasilkan warna kuning dan merah. Pada zaman itu, warna biru, kuning, dan merah adalah warna yang paling disukai sahabat. Tempat yang bersih. Inilah kita sudah sebentar lagi akan sampai di tempat petilasannya Adipati Ukur dan Prabu Siliwangi. Sungai Citarum pernah menjadi batas wilayah antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Awalnya Kerajaan Sunda bernama Kerajaan Tarumanegara, namun diubah nama pada tahun 670 Masehi menjadi Sunda. Kemudian sejarah ini berulang pada abad ke-15. Sungai Citarum dijadikan sebagai batas administrasi antara Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Banyaknya peninggalan sejarah di Sungai Citarum membuktikan bahwa kerajaan ini memiliki daerah pemerintahan yang cukup luas. Kawan-kawan, sudah dijelaskan bahwa ini sumber Sungai Citarum, awal Citarum. Di sini Cikahuripan, jadi di sini ada dua.
Saya mau nyebut. Assalamualaikum Kanjeng Prabu Siliwangi. Saya anak cucu. Aliran Sungai Citarum yang memanjang tersebut menyimpan surga tersembunyi yang berada di wilayah Raja Mandala, Bandung Barat. Di kawasan wisata tersebut, dapat melihat bebatuan yang umurnya diperkirakan jutaan tahun. Tanya itu pengunjung pun dapat berenang di air Sungai Citarum purba yang begitu jernih dan alami. Wisata yang diberi nama Sang Hyang Kenit ini pun menyimpan historis yang panjang. Saat menelusuri gua tersebut, Anda akan dipandu oleh pemandu warga sekitar dengan menjelajah gua selama 40 menit. Di dalam gua, Anda pun akan disuguhkan pemandangan yang eksotis serta perjalanan yang menantang lantaran menelusuri celah gua yang sempit dan licin. Belum lagi pengunjung akan melewati genangan air purba setinggi perut yang masih dihuni berbagai jenis ikan. Konon nama Sang Hyang Kenit berasal dari kata kenit yang artinya arus memutar. Versi lainnya berasal dari nama domba kenit yang memiliki corak sabuk melingkar di badannya. Hewan itu pun dijadikan sesembahan oleh leluhur adat dan disembelih di area yang kini menjadi destinasi wisata. Gimana ya? Asik sih kalau buat aku gitu, soalnya kan adem, terus juga kayak apa sih sungai sih? Apa kan sini ada susu buahnya ya? Penasaran. Sahabat, zaman dulu berkah Sungai Citarum menjadikan kerajaan Tarumanegara pun berkembang menjadi kerajaan makmur. Wilayahnya meluas menjangkau seluruh Jawa bagian barat, bahkan sampai Lampung. Sayang, kerajaan yang menjadi besar berkat berkah Sungai Citarum itu pelan-pelan menjadi surut karena munculnya kerajaan yang lebih kuat, yaitu Kerajaan Galuh Kawali. Bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara? Dari segi geografisnya, yaitu sangat mendukung kegiatan perdagangan baik internasional maupun lokal. Selain itu, dengan adanya sungai juga memungkinkan bahwa pada masa itu sektor pertanian juga ada. Untuk bidang peternakan, mungkin kita bisa menemukan petunjuk dari prasasti Tugu di mana Raja Purnawarman menghadiahkan 1000 ekor sapi kepada Brahma. Setelah Kerajaan Galuh, Sungai Citarum berada di bawah kekuasaan Pajajaran, Banten, Cirebon, Mataram, sampai VOC. Dan akhirnya, penguasa terakhir adalah pemerintah Hindia Belanda, sampai akhirnya Indonesia merdeka. Pada abad 19 Masehi, Tarum masih merupakan andalan ekspor pemerintah Hindia Belanda, di samping teh, kopi, dan gula. Pamor Tarum mulai merosot sejak ditemukannya bahan pewarna kimia pada tahun 1896 Masehi. Dengan aliran sampah yang menurut
kabar burung mah dari Bandung, ternyata kami tahu sekarang ini sampah itu berasal dari kabupaten. Dari kabupaten. Di aliran irigasi ini yang bermuara ke Citarum. Ini berjuta-juta kubik, berpuluh ribu-ribu kubik.